Bagian lengan atas sudah kita buat, selanjutnya lengan bawah. Kita buat layer baru lagi. Kita taruh di bawahnya lengan atas ya. Ini kita ganti namanya menjadi lengan kanan bawah. Sudah. Kita buat seperti tadi ya. Kita buat di luar saja ya. Ini kita kurangi kebalannya, lalu kita ganti warnanya. Ini kita hapus, mungkin jangan terlalu gemuk ya tangannya, tapi terserah kamu, kamu buat karakter yang kurus atau gemuk. Sebelum nonton ini, pastikan kamu sudah menonton tutorial sebelumnya ya, karena di tutorial ini saya tidak akan membuat penjelasan, banyak penjelasan. Jadi hal-hal yang sudah kita pelajari di video selanjutnya sebelumnya tidak akan saya jelaskan lagi, karena saya yakin kalian pasti bisa. Sudah ya, bagian atasnya, lalu bagian bawah. Kita akan juga buat tangannya ya. Kita juga buat bagian lengan bawahnya lebih besar ya, bagian bawah sini. Di sini kita buat bagian ininya ya, ujung tangannya. Tapi saya males buat tangannya, karena tangan itu adalah bagian yang sangat sulit, bagian dalam tubuh kita yang sulit buat digambar ya. Jadi butuh keahlian khusus buat menggambar tangan yang realistis. Jadi kita buat bulat saja ya, seperti Doraemon, karena itu yang mudah. Tapi kalau kalian bisa gambar tangannya, silahkan. Saya tidak mau video ini terlalu panjang karena tangannya yang sulit digambar ya. Mungkin segini cukup ya. Sudah. Kemudian kita pasang ke sini. Mungkin segini cukup ya. Atau kita sudah seperti yang tadi, kita convert dulu ke simbol namanya adalah lengan kanan bawah. Sudah. Kita ganti simbolnya ke sini, mungkin kurang naik ya, atau diperlebar ya, sama dengan yang atas. Sudah. Lalu kita duplikat dan kita taruh di sini. Dan karena yang tadi kanan, yang ini kiri ya, kita ganti jadi lengan kanan kiri bawah. Nama layernya juga kita ganti, lengan kiri bawah. Sudah. Lokasinya kita tentukan di sini, dan sumbunya juga kita tentukan.
Sudah ya. Mungkin agak ke atas. Nah, dan kita perkecil sedikit karena ini jauh. Sudah selesai bagian tangannya. Kemudian kita bikin bagian bawahnya ya, atau kakinya. Sebelum itu, bagian celananya yang atas kita buat dulu, tapi mungkin sebaiknya kita buat itu di layer badan ya, karena itu akan menyatu dan tidak dianimasikan secara terpisah. Jadi pada layer badan kita buka kuncinya, lalu kita gambar di sini. Sebelum itu bagian lengannya kita sembunyikan dulu ya, karena biar tidak mengganggu. Mungkin di sini kita buat gambarnya, kita bentuk, mungkin kita bentuk celananya ya yang bagian atas. Kemudian kita ganti warnanya. Mungkin dia pakai celana warnanya apa ya? Mungkin warna ini ya, terserah kalian. Atau warna gelap. Ganti lagi. Sudah seperti ini. Dan bagian yang tidak kita perlukan atau outline yang tidak kita perlukan bisa kita hapus. Ini masih tersisa, hapus. Mungkin bentuknya kurang bagus, jadi kita sesuaikan. Kita kembali lagi warnanya. Sudah. Lalu selanjutnya adalah bagian kakinya. Jadi kita buat layer lagi di sini, namanya kaki kanan atas, karena seperti lengannya yang ini juga kita pisah-pisah. Kita buat dengan warna yang sama seperti tadi, lalu outline-nya yang ini kita hapus, atau ini lebih tepatnya paha ya, kita taruh di sini, mungkin di atasnya ya, di atasnya badan seperti ini. Kemudian kita convert to symbol seperti tadi. Lalu sumbunya kita taruh di sini. Jadi seperti ini. Kemudian kita duplikat seperti tadi dan kita taruh di sini. Dan namanya adalah kaki kanan, kaki kiri atas. Sudah. Mungkin agak ke sini. Seperti ini. Itu mungkin kurang ke atas ya. Lalu bagian bawahnya, mungkin cocoknya dia pakai celana pendek atau panjang ya, pendek mungkin ya, atau panjang juga nggak apa-apa biar mudah ya. Jadi kita buat layer baru lagi, namanya kaki kanan bawah.
dan kita buat kakinya yang bawah. Mungkin segini cukup ya, atau lebih pendek lagi. Sudah. Oke, kemudian kita kasih sepatu. Kita bikin sederhana saja ya, karena kita masih belajar. Sepatunya warnanya merah. Dan seperti tadi di convert. Kita duplikat seperti tadi, taruh di sini yang atas dikunci biar yang bawah saja yang bergerak. Kemudian kita tentukan lokasinya mungkin di sini di atas sedikit. Dan kita ubah suhunya seperti ini. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat bagian tubuhnya sampai kaki. Mungkin ini kurang proporsional ya, tapi kita bisa memperbaikinya nanti. Sampai di sini saja ya videonya. Jangan lupa subscribe, karena di video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menganimasikannya dan juga membuat animasi bicara. Sampai jumpa.